Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Yuda Arta. Hari ini tanggal 24 Desember 2017, saya bersama Ninose Bali, Ninja Ondar Club Bali, dan beberapa klub lainnya akan melakukan baksos ya ke Desa Tembok Tejakula Buleleng, yaitu daerah pengungsian korban bencana erupsi Gunung Agung ya. Ayo kita siap-siap berangkat. Halo, selamat pagi semuanya. Sekarang saya bersama rombongan bergerak ke tujuan pertama, yaitu ke Lereng Agung Restoran yang berdepan di Karangasem. Kita mau sarapan dulu sebelum lanjut perjalanan ke tempat pengungsian. Ayo, ikutan. Ya, seperti yang kita lihat, cuacanya kurang mendukung nih hari ini. Tadi diguyur hujan, jalanan basah, jadi licin. Tapi itu nggak menurunkan niat kita untuk kegiatan hari ini. Pokoknya gaspol. Kita lokasi di tadi barusan ada mobil. Ya, akhirnya kita udah sampai di Lereng Agung Restoran. Di sini restorannya lumayan, view-nya itu bagus, menghadap langsung ke Gunung Agung. Tapi sayangnya Gunung Agung hari ini tertutup awan ya, jadi tidak terlihat. Padahal hari ini sedang ada erupsi itu, Gunung Agung sedang mengeluarkan asap. Sayangnya tidak terlihat dari sini. Oh ya, tadi di perjalanan kita sempat terpisah ya, kita pecah rombongannya. Mungkin yang di belakang ketinggalan itu, tidak bisa mengikuti yang depan. Jadi sayang sekali rombongan kita terpecah. Mungkin tidak tahu tujuan awalnya, nggak tahu jalan di sini, jadinya nyasar ke jalan lain. Ya, kita udah selesai makan. Sekarang kita melanjutkan perjalanan ke pengungsian. Ayo, ikutin terus video kita. Kita udah sampai di jembatan, yaitu yang di bawahnya itu ada sungai yang menjadi jalur mengalirnya lahar dingin dari material erupsi Gunung Agung. Bisa kita lihat nih, wow, ini setahu saya sebelumnya sungainya kecil, nggak selebar ini, tapi setelah
ada lahar dingin mengalir lewat sini, bisa kita lihat nih sungainya, jadi melebar kemana-mana, banyak batu-batu besar. Wah, betapa dahsyatnya aliran lahar dingin Gunung Agung ya. Materialnya banyak ya. Ini bisa jadi berkah bagi para penambang pasir. Jadi itu pasir-pasirnya diambil, dijual deh. Ya, sekarang saatnya kita melanjutkan perjalanan. Dari sini kita langsung menuju ke lokasi bansos, yaitu di Desa Tembok ya. Yang pertama dari sini kita menuju ke Sibetan. Setelah Sibetan kita menuju ke Selat Duda. Setelah itu kita melewati Tuta Gangga, Culik, Kubu. Setelah Kubu kita ketemu Desa Tembok ya, lokasi bansos kita hari ini.
Ya, seperti yang kita lihat di kiri kanan jalan kita ada warna-warna putih ya di aspalnya. Nah, itu sebenarnya abu vulkanik. Wah, ternyata abunya tuh banyak banget. Gua nggak tahu nih udah di daerah mana. Harusnya kita nih udah pakai masker, tapi kita nggak kepikiran lah. Nah, kepikiran pakai masker, ternyata di sini wah abu vulkaniknya banyak. Yang lainnya penduduk setempat semuanya pada pakai masker, kita doang nih rombongan nggak ada yang pakai masker nih. Daerah sini abu vulkaniknya udah nggak begitu kelihatan ya, mungkin udah nggak ada. Cuacanya juga cerah, awannya biru, wah pokoknya mantap. Jalanannya udah sepi. Sepanjang gas. We'll be right back.
saat ini kita udah sampai di lokasi tempat pengungsian di Desa Tembok, Tejakule Buleleng. Kita parkir-parkir dulu. Ini dia pos pengungsiannya. Nah, kita semua udah berkumpul di sini untuk menyerahkan bantuannya ya. Sekarang kita siap-siap untuk penyerahan bantuannya. Sela-sela kegiatan karena di sini banyak ada anak-anak, kita kumpulkan semuanya, kita melakukan kegiatan hiburannya untuk mereka dengan memberikan kuis berhadiah ya. Kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kebanyakan sih pertanyaan itu ya bercanda ya Kak, serius. Tapi kita kasih hadiah kaos Big Day-nya NOC, Ninja Owner Club Bali.
Tapi sayangnya kita nggak bawa begitu banyak baju nih, soalnya ketersediaannya terbatas. Ya semoga bisa menghibur ya buat anak-anak yang ada di pengungsian ini. Semoga tetap semangat, tetap ceria menghadapi bencana alam ini ya. Tapi ya, aku tidak pernah ke sini, Pak Madea. Wah, ini aja, nama ibunya siapa? Ya, iya. Nama ibunya? Asik. Ya, namanya Enti ya, bro. Kita semua berharap ya semoga bantuan yang telah kita sumbangkan, kita berikan itu dapat bermanfaatnya secara optimal untuk seluruh pengungsi yang ada di sini. Dan semoga semuanya senang ya atas kedatangan kita ke sini. Yang pertanyaan dari Om ya, aku sendiri tak tahu. Pertanyaan ada, ada. Gunung apa yang sekarang meletus di Bali? Sekarang kita udah bertolak ya, balik ke Denpasar dari lokasi pengungsian. Pertama kita menuju ke Catur Bangli, terus ke Tukang Bangku Peta, terus ke Pian Semar, kita lewat Jogro Amoyoto, masuk Kargo, terus ke Pulu Indah, Mahindra Data, dan terakhir di Mabes Duta Ipika Kegumar. Thank you.
Aduh, ada yang keras, bro. Sampai juga di Brabes, selesai juga. Di Brabes tercinta.
mana ya Maya? Namanya indah ya. Kasih sisa berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia kenapa bisa gitu? Slip? Ya, suami nabrak istri. Depan dia terus. Suaminya itu nabrak. Wow. Waduh, luntur. Kita udah sampai di Mabes kita. Duta Intika. Ya, itu tadi perjalanan kita untuk kegiatan Maksos bersama hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kawasaki Duta Etika yang telah mengumpulkan kita semua di sini. Terima kasih kepada seluruh klub yang telah bergabung, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada pihak polisian telah membantu kelancaran acara. Terima kasih kepada semua orang yang telah bergabung, yang telah menyukseskan kegiatan Maksos hari ini. Tentunya saya mengucapkan maaf ya jika di dalam video saya ini ada hal yang kurang berkenan, dan saya sengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, sampai ketemu di video saya berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya kalau kalian suka. Pokoknya gas.